Oke, Bolo, kali ini kita ke DP Pro Audio yang barusan habis dikirimi power SPL TD30.000 sama Mas David. Ini kita spill untuk power-powernya yang ada di sini yang sudah terpakai ya. Coba kita lihat. Ada RDW volume 4 channel ND15 Pro, kemudian di situ power SPL TD30.000-nya. Sudah dipakai dua power ya. Kemudian di tengahnya ada power wisdom serta ada power pass lab. Sebetulnya yang baru itu ya, dua power paling atas SPL TD30.000. Sementara yang bawahnya ada SPL TD30.000 lagi yang kemarin dipakai di Karnaval dari Soto itu kalau nggak salah. Jadi sekarang pakai 4 power SPL TD30.000. Ini dia, masih ada yang belum di unboxing, Nur. Nah, ini masih ada 2 power lagi belum dibuka. SPL Audio. Wah, 3 ternyata, 3 power yang belum dibuka ya. Oh, ini sudah dibuka. Jadi yang 2 ini sudah terpakai, dipasang di atas itu. Itu ya, sudah terpasang di atas. Sementara yang satunya lagi masih belum dibuka. Ini masih segel. SPL TD30.000 dari Blizzard. Telur. Sudah dipasang. Ini mau cek sound 12 up full CLA spek sumber sewu. Ketambahan sama Tasu custom di atas dan 4 beam. Untuk operator ada Mas Angga sama Mas Denny sendiri juga turun tangan. Ini manajemen yang dipakai RDW sama Behringer. RDW RD4.8. Ya, tinggal nunggu cedernya ini. Wow, oke, okay, Mas Arif. Harmonis lighting ya. Thank you.
sekali. DP Pro Audio pakai power SPL audio. TD 30.000. Nah ini powernya ya, mendatangkan berapa biji? Oh ini tadi 3 biji mas. Ya ini dari pusat instruksi ini ganti 30. Oke siap. Oh, oke. Iya dari Mas David. Berarti subnya pakai SPL semua ini? Iya SPL TD 30.000 mas. Itu yang tadi baru buka kardus di sini, unboxing di sini. Oke mantap. Iya mas. Oke. Suaranya mantap mas. Iya. Ya lumayan lah. Anu tenagane mas, sih mas, mantap 30. Kan kalau yang 24 itu rendah. Ini yang 30 lebih nonjol. Tadi cocok untuk bok vakum ya, power ini ya? Iya, cocok mas. Oke, Mas David nggak ya bok vakum? Contohnya ini, powernya SPL dipakai untuk bok vakum, CLA. Lur, di sumet namanya lur. Thank you.
Agung. Mak Jeleng. Mantap bolo. Lari jangkung. Wih.